Nah, di dalam situasi seperti ini, Dubai melakukan Dubai Expo. Alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari 5 negara yang dinilai berhasil menangani pandemi COVID nih Pak. Dan ini sudah diakui oleh dunia. Dan kita juga terbukti dengan percepatan vaksinasi yang sudah tembus 100 juta sekian penduduk. Dan rencananya pemerintah juga akan melakukan vaksinasi dosis ketiga ya Pak. Kalau nggak salah booster itu mulai tahun depan. Dan bulan Desember ini vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun juga sudah dimulai. Percepatannya juga sangat mengagumkan sekali, dan ini berdampak terhadap perekonomian di Indonesia, Pak, yang dimana perekonomian itu sudah memasuki fase pemulihan. Itu ditunjukkan dengan bergeliatnya lagi industri otomotif, industri besi baja, dan industri semen. Itu adalah pertanda awal bahwa perekonomian sudah tumbuh, dan ini diharapkan pada kuartal terakhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi itu bisa tembus angka 4 atau 4 sekian persen lah Pak ya, insya Allah. Dan tahun depan juga ditargetkan di kisaran 4 sampai 4,9 dari beberapa lembaga dunia. Dan kalau saya melihat, pemerintah juga sudah injak gas ini Pak, untuk tahun depan supaya perekonomian ini menuju fase pemulihan balik ke normal lagi, tapi dengan tidak lupa sekali-sekali injak rem. Injak rem ini ada kebijakan liburan Nataru besok ini, kebijakan PPKM itu diserahkan kepada wilayah masing-masing atau dilihat berdasarkan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Nah, untuk tahun depan sendiri Pak, persoalannya adalah ketidakpastian masih ada, tapi sepanjang itu masih predictable, pemerintah akan terus Menurut Pak Menko gimana Pak? Kira-kira pemulihan ekonomi di tahun depan pemerintah dalam hal menginjak rem ini gimana Pak? Atau menginjak gal, pedas gal, tapi sekali-sekali juga harus menginjak rem. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Pertama, rem itu kan kalau kita injak, kalau masuk tikungan dan tanjakan Pak. Betul. Nah, kalau kita lihat, kita menginjak rem kemarin di bulan Juli karena memang tanjakan dan kelokan yang tajam. Ya, betul. Dan kasus waktu itu sampai di atas 54.000 Pak. Nah, kalau sekarang kasus kita harian per 12 Desember ini kan rata-rata semua harian di bawah 400. Ya, bahkan kemarin 163. Ini harus kita lihat 163 dari 270 juta penduduk. Ya. Jadi, kalau kita lihat yang landai ini sudah lebih dari 140 hari. Ya. Dan penanganan Delta di Indonesia dibandingkan India, kita lebih cepat 1 bulan. Dibandingkan India. Jadi ini tentu menjadi benchmark bagaimana kita menanggulangi pandemi COVID. Tentu kita melihat bahwa ke depan ini dengan situasi yang terkendali dan situasi yang level 1 WHO itu hanya 5 negara. Yaitu India, China, Taiwan, United Arab Emirates, dan Indonesia. Jadi kita melihat benchmark negara lain apa yang sudah dilakukan di dalam situasi seperti ini. Nah, di dalam situasi seperti ini, Dubai melakukan Dubai Expo. Ya. Di mana Dubai Expo itu targetnya 25 juta pengunjung. Dan kemarin kami monitor di bulan pertama mereka 3 juta. Ya. Dan sudah mencapai sekitar 5 juta. Dan pavilion Indonesia sudah dihadiri oleh lebih dari 200 ribu. Dan dalam situasi menghadapi Omicron, mereka masih tetap tenang. Kasus mereka perharinya sekitar 80-an. Tentu dengan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Nah, tentu benchmark-benchmark seperti ini yang kita harus lihat. Demikian pula perekonomian di India, kemudian juga di Taiwan. Sehingga ini menjadi pembelajaran buat kita, termasuk menghadapi Omicron ini. Ya, Pak. Nah, Omicron ini kita lihat beberapa negara melihat, bahkan ahli dari Amerika, Dr. Fauci mengatakan bahwa ini efeknya mild dari segi penularan cepat, tapi efeknya mild. Dan kita lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan juga,
di salah satu provinsi, yaitu Provinsi Gauteng yang penduduknya 8 juta. Nah, kenapa mereka di situ penyebarannya tinggi? Karena kasus vaksinasi di Afrika Selatan itu baru 24%. Kemudian juga banyak vaksin yang belum disuntikan dan yang orang tua juga mereka belum dilaksanakan. Sehingga tentu kasusnya kita lihat secara lebih proporsional dan memang sudah lebih 45 negara ada kasus. Namun kasus di berbagai negara itu kecuali di Inggris, beberapa negara kalau di Asia relatif masih kecil. Nah, tentu ini yang harus dilakukan adalah booster vaksin. Karena dari Pfizer sudah memberikan rekomendasi bahwa vaksin ketiga itu harus segera dilakukan dan Indonesia pun mendorong vaksin ketiga dilakukan. Bahkan WHO pun sudah memberikan rekomendasi untuk dosis ketiga. Nah, kita mempersiapkan di tahun 2022 vaksin ketiga itu melalui program PBI yang BPJS Kesehatan dan non-PBI. Non-PBI itu dilakukan secara mandiri dan itu nanti akan dibuatkan permenkesnya. Diharapkan di bulan Desember ini permenkesnya bisa diselesaikan. Sehingga tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun depan adalah melanjutkan yang dosis kedua yang diperkirakan sampai akhir tahun itu kita bisa capai 40% dari total penduduk. Jadi bukan dari target suntikan, tapi dari total penduduk. Nah, sekarang kita sudah mencapai lebih dari 102 juta, sudah lewat dari 100 juta. Dan untuk 40% penduduk itu jumlahnya 133 juta. Nah, tentu nanti kita di kuartal pertama melanjutkan program ini dan kemudian melakukan dosis ketiga PBI, kemudian mengejar anak-anak yang usia untuk disuntik. Dengan demikian, sisanya nanti didorong dengan vaksin mandiri. Nah, kalau ini semua bisa kita capai, tentu pemulihan ekonomi bisa terus didorong. Dan kita melihat bahwa dari segi pendapatan pemerintah, tahun ini dari segi perpajakan bisa mencapai target, kemudian untuk pendapatan di luar PNBP, kita di atas target, karena di atas 100%, karena komoditas sedang masuk dalam super cycle. Dan di tahun depan kita tahu ada harmonisasi pajak, dan salah satunya ada program juga termasuk kenaikan PPN yang 1% mulai bulan April, kemudian juga ada sejenis sunset policy. Sehingga tentu dengan berbagai kegiatan tersebut, pemerintah optimis bahwa seandainya tidak ada varian lain, varian akan terus berada. Karena sekarang sudah masuk dalam varian O, sehingga tentu harus kita lihat bagaimana berbagai negara itu menyiapkan untuk dari pandemi menjadi endemi. Nah, itu kuncinya adalah vaksin, prokes, masker, dan untuk karena vaksinasi yang senior atau lansia ini agak lambat, ya kalau anak-anak kita bisa akselerasi, maka mereka yang ketemu orang tua pun akan terproteksi. Demikian, terima kasih.